berada di bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru, Pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin sebagai Pangkalan Udara Tipe A yang berada di bawah jajaran Komando Operasi Udara 1 turut andil membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dari waktu ke waktu, Lanut Rusmin Nuryadin terus berbenah diri melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mindset atau pola pikir dan culture set atau mengubah kebiasaan. Komandan Lanut Rusmin Nuryadin, Marsekal Pertama Ian Fuadi, sangat berkomitmen dan mendukung pembangunan zona integritas. Saya, Marsekal Pertama TNI Ian Fuadi, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin, beserta jajaran akan terus berkomitmen mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM, melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi, birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bidang manajemen perubahan diawali dengan penandatanganan pencanangan zona integritas, pembentukan tim kerja, membuat dokumen rencana kerja, menjadikan pimpinan sebagai role model, dan menetapkan agen perubahan, memaparkan pembangunan zona integritas, penandatanganan fakta integritas. Menumbuhkan motivasi dan semangat kebersamaan melalui ibadah, ceramah agama, doa bersama, dan olahraga bersama. Kebersamaan pimpinan dengan anggota. Sedangkan bidang penataan tata laksana, Lanut Rusmin Nuryadin telah melakukan upaya sebagai berikut. Membuat dan mensosialisasikan, serta mengevaluasi SOP dan protap satuan. Menata dan mengelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi e-office. Membangun database personil yang berbasis teknologi dan penataan arsip sesuai aturan-aturan kearsipan. Bidang penataan sistem manajemen SDM dengan mengadakan perencanaan kebutuhan personil. Bidang penguatan akuntabilitas Lanut Rusmin Nuryadin melaksanakan rapat penyusunan RKAKL dan rapat penyusunan indikator kinerja utama. Sedangkan bidang penguatan pengawasan, Lanut Rusmin Nuryadin mensosialisasikan zona integritas melalui pemasangan banner, poster himbauan, stiker anti korupsi, dan gratifikasi. Menyediakan kotak suara pengaduan masyarakat melalui media sosial Lanut Rusmin Nuryadin. Mengaktifkan hotline yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Memasang CCTV pada setiap kantor dan pelayanan publik. Dan menerapkan whistleblowing system. Bidang peningkatan kualitas pelayanan publik Lanut Rusmin Nuryadin memberikan pelayanan secara baik terhadap pasien di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Sukirman Lanut Rusmin Nuryadin. Pelayanan terhadap penerima calon prajurit TNI Angkatan Udara. Pelayanan terhadap tamu dan lanut maupun tamu pejabat lainnya. Tersedianya ruang pemeriksaan saksi atau tersangka, ruang penyidik, ruang laporan atau pengaduan masyarakat, dan ruang sel tahanan yang baik. Tersedianya ruangan yang nyaman dan jalur evakuasi. Serta tersedianya perumahan untuk anggota, tempat ibadah, dan perparkiran di satuan. Selain itu, Lanut Rusmin Nuryadin juga turut menjaga wilayah udara dengan menggelar patroli udara, membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, dan kegiatan program serbuan vaksinasi massal, karhutlah mengatasi kesulitan masyarakat, menjaga keamanan lingkungan, dan mengedukasi masyarakat dengan pengenalan Dirgantara. Selanjutnya,
untuk menumbuhkan semangat anti korupsi dan stop gratifikasi, Lanut Rusmin Nuryadin didukung Yel-Yel Zona Integritas. Selamat pagi! Pagi, pagi, pagi! Selamat pagi! Pagi, pagi, pagi! Adakah integritas di hatimu? Ada! Adakah semangat integritas di hatimu? Ada! Mana dia? Ini dia! Mana dia? Ini dia! Air Force on! Prajurit Angkatan Udara, siap wujudkan zona integritas. Bebas dari korupsi, tolak gratifikasi, demi satu tujuan kami. Lihat lawan, lalu laporkan, bulatkan tekad satu tujuan. WBK, WBBM, agar kita ciptakan demi nama Lanut andalan. Di mana kami berada, integritas selalu terjaga. Korupsi juga gratifikasi, kita berantas ke akarnya. Lebih baik kami miskin harta daripada kaya. Karena memaksa, mari kita jaga integritas kita demi nama Angkatan Udara. Hoi! Lanut Rusmin Nuryadin! Profesional, unggul, terakhir!